antara Senin atau nggak Selasa ya, aku up. Baru beres soalnya tadi. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baru beres bikin kontennya. Jumpa lagi dengan kita, tentunya masih dengan kesayangan kita, yakni couple cute kita Lesti dan Bilar, yang kehadirannya selalu ditunggu dan menarik perhatian kita semua. Namun kabar ini akan bikin kita semua sedih mendengarnya. Kabar yang menyedihkan, kabar sedih dari si Dede Lesti. Ya, kabar apakah itu? Baru-baru ini kita baru tahu bahwa Lesti Channel dari YouTube, kanal YouTube Dede Lesti, kini tiba-tiba raib entah kemana. Ketika kita searching, ternyata tak diketemukan lagi. Padahal kita semua sama-sama menunggu uploadan terbaru dari Lesti Channel tersebut. Apalagi kita semua ingin menyaksikan apa yang beberapa hari lalu telah dijanjikan oleh Teh Yuli, tentunya keuan kebaperan serta kegesrekan kisah cinta Lesti dan Bilar yang selalu mewarnainya. Kontennya sama siapa? Tentu saja tak hanya kita yang bersedih dengan hilangnya channel Lesti di kanal YouTube. Tentu semua orang yang pada menunggu kehadiran uploadan terbaru yang telah dijanjikan beberapa hari lalu itu menjadi bertanya-tanya, dan sampai saat ini Mimi pun masih menunggu. Dan kemudian Benny Mulyana Sofyan, kakak Lesti, pun akhirnya angkat bicara terkait kejadian tersebut, yang mana ia langsung mengunggah responsif di IG-nya, "Saya sedang cari tahu tentang Lesti Channel, doain semoga bisa kembali." Ya, tentu kita juga ikut mendoakan hal yang terbaik bagi channel Dede Lesti ini, dan tentunya juga bagi hubungan Dede Lesti dan Bang Bi. Namun kita sudah kadung menunggu kekiutan keuan mereka berdua, tentunya yang akan ditayangkan secara langsung di channel Dede Lesti. Hal itu telah disampaikan oleh editor sekaligus kameramen Dede Lesti, yakni Teh Yuli. Namun nyatanya kita semua pada penasaran, kok sampai hari ini uploadan unggahan video dari Lesti Channel tersebut masih belum nampak juga. Apakah yang terjadi gerangan sehingga banyak akhirnya yang searching tentang channel YouTube si Dede Lesti? Dan tiba-tiba kita mendapatkan kabar yang cukup mengejutkan, yang mana ternyata channel si Dede Lesti tiba-tiba hilang entah kemana. Ya, apakah yang terjadi sampai saat ini masih belum diketahui. Namun hal itu tentunya masih diupayakan dan diusut oleh AA Benny, ya kakak dari Lesti. Namun dari si Dede Lesti maupun Rizky Billar masih belum ada konfirmasi terkait
hal tersebut. Tetapi kita semua selalu mendoakan dan mensupport kesayangan kita ini dengan doa-doa terbaik. Semoga apapun yang terjadi nantinya bisa memberikan hal yang lebih positif dan lebih baik ke depannya. Dan tentunya Lesti Channel ini kita harapkan bisa kembali lagi. Kita saksikan uploadan-uploadan videonya. Karena sampai saat ini pun kita semua pasti pada penasaran dan tentu bertanya-tanya. Namun apalah daya, kita hanya bisa mendoakan dan mensupport apapun yang terjadi. Semoga CDD Lesti diberikan kesabaran dan dicarikan solusi yang tepat nantinya agar Lesti Channel kembali bisa menghadirkan dan bisa menghibur kita semua tentunya. Itu saja kabar terbaru tentang Lesti Channel yang tiba-tiba menghilang. Jadi bagi kalian jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua yakni Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini. Jangan lupa komentar bagaimana sih kira-kira menurut kalian terkait hal ini dan juga support dan doanya kami pun harapkan. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.